Masa berlalu dengan pantas dan sekarang kita memasuki suku terakhir tahun 2020. Dalam episod ini, kami akan berkongsi dengan anda peruntukan aset kami untuk suku keempat. Kita mulakan dengan equity. Berbanding dengan suku ketiga, kami kurang optimis terhadap equity selepas prestasi yang memberangsangkan. Di pasaran Amerika Syarikat, pelanggan dapat mengambil keuntungan dari sektor pertumbuhan termasuk teknologi dan mempelbagaikan ke dalam beberapa sektor kitaran yang langsung terkena wabak. Mengenai perincian sektor-sektor ini, anda boleh memainkan semula di episod ke-9. Sementara itu, kami meningkatkan peruntukan kami ke Asia kerana pandangan positif mengenai pemulihan yang lebih cepat di rantau ini. Anda juga harus menjagakan pasaran yang tidak menentu ketika menuju kepada pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Dari sudut ekonomi, kebaikan ekonomi Asia dan terutamanya Tanah Besar China memimpin jalan keluar dari COVID-19. Tanah Besar China mungkin dapat mencapai tahap pra-COVID-19 dalam suku keempat tahun 2020 ini. Dalam aset pendapatan tetap, kami merasa positif, terutamanya pada bond grade pelaburan kerana kelebihan pulangan berbanding kadar faedah semasa. Akhirnya, di dalam komoditi, kami terus memilih emas memandangkan ketidaktentuan yang berterusan. Itulah gambaran kami secara amnya peruntukan aset pada suku keempat tahun 2020. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.